Razvi Studio. Pagi. Oh, lain macam semangatnya. Tepukan kepala bagi tua-tua. Sekarang sama-sama semua sedia. Pagi. Selamat datang sekali lagi, berikan semangat tepukan kepala. Boleh tepuk sahabatnya, ucapkan terus semangat pagi, bos. Oke, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya ada sebuah kisah yang mau disampaikan. Siapa yang mau dengar kisah, ucapkan saya. Oke, macam kurang semangat ini. Yang mau dengar kisah, ucapkan saya. Sebelumnya, boleh paham tak bahasa saya? Yang sudah tengok sinetron, pasti boleh paham. Bisa. Sudah berubah langsung bahasanya ya. Baru berapa menit ya. Bisa. Oke, mari sama-sama kita lihat sebuah gambaran. Kita berada di sebuah tempat yang paling indah, tuan-tuan. Siapa yang mau masuk surga, ucapkan saya. Saya. Ini gambaran saja, boleh ya. Pada suatu masa, ketika dunia ini sudah berakhir, orang-orang yang baik, orang-orang soleh, soleha, sudah bersedia untuk masuk ke dalam surga. Namun, ketika itu ada sekumpulan insan-insan manusia. Ramai, majoritinya wanita-wanita. Mereka sedang berada di sebuah perairan, tiba-tiba terpisah. Kemudian si putri berada di sebuah pulau, tak dapat diselamatkan. Di sekeliling air itu ada apa? Ada buaya. Wow. Ketika si raja dia kembali ke tempatnya, dia risau berpisah dengan si putri. Maka si raja pun bertanya kepada orang-orang yang ada masyarakat rakyatnya. Wahai rakyatku, tolong putriku, dia tidak dapat diselamatkan. Banyak buaya yang mengelilingi air itu. Tapi tak ada seorang pun yang berani untuk menolong si putri. Karena melawan apa, tuan-tuan? Buaya. Dipanggil putra-putra si raja, tolonglah adik kalian, selamatkan mereka, selamatkan dia. Tapi tidak ada yang berani juga. Semua bimbang, semua risau. Okelah, raja berkata, siapa yang boleh menyelamatkan putriku, ku akan berikan. Ya Allah. Yang laki-laki jawabnya, aku akan berikan putri, itulah hayalan laki-laki. Tapi yang pelik, aku akan berikan buaya, itu hanya di amanah ikhtiar Malis saja jawabannya macam itu. Nah, berikan hadiah, berikan buaya. Ip. Tiba-tiba ketika semua orang takut, terdengar suara jebur. Tahu tak jebur? Itu bahasa Indonesia. Ada orang yang terjun. Kalau bahasa Malaysia apa? Iya, terjun. Yang jeburnya itu suaranya macam mana? Oh, bush. Kita pakai bahasa Indonesia saja lah ya. Apa bunyinya? Jebur ya. Tiba-tiba mereka rakyat tepuk tangan karena ada seorang laki-laki yang berjuang melawan buaya. Ternyata itu putra si raja. Dia berjuang melawan buaya. Dia pergi selamatkan putri dan dia pun selamat kembali membawa si putri. Berikan semangat dulu dong. Si raja berkata, terima kasih putra yang kubanggakan. Ternyata kau boleh menyelamatkan adikku putri itu. Sini, silakan cakap sesuatu kepada rakyatku. Wah, si putra pun cakap sambil, Oke, raja, saya nak cakap sesuatu. Apa dia? Cakap. Siapa yang